Bapakku FM. Okey, kita bersama dengan Hidayah sekarang ini dari Ceras. Apa khabar Hidayah? Baik. Alhamdulillah. Ya, tengah buat apa tadi tu? Selain daripada menelpon tadi ni, sebelum tu buat apa? Tengok wai Bapakku FM ah. Ini bunyi macam hujan ke, macam kipas ke, macam macam apa? Entah, macam bising. Mana ada apa-apa? Ya ke, bising ah. Oh, anda tak ada. Anda jauh dari radio, tolong. Jauh lah ni. Ya, bunyi bising ah. Ah. Ah, dia dah okey ah. Ah, okey sikit. Bunyi apa tu? Uncle. Ya, yeah, uncle. Saya ada satu rangkap pantun. Ada rangkap pantun. Eh, ni Hidayah Husna anak Pakcik Omar ke? Ya. Yeah. Eh, adik anak Pakcik Omar. Patut panggil uncle. Terkejut. Aduh. Okey, okey, okey. Ada pantun. Silakan, Hidayah. Pagi-pagi membeli beras. Beras dibeli bersama roti. Jangan amalkan hidup yang malas. Orang yang malas selalu rugi. Roti, beras, roti, malas rugi eh. Alright. Bagus, bagus Hidayah. Terima kasih Hidayah. Sama. Jaga diri baik-baik, dek. Okey. Daripada kecil sekarang berapa umur? 12. Tengok 12 tahun ni. Kalau 12 tahun kau mendengar kisah-kisah yang dewasa lalui, mungkin kau bertambah matang ni, dek. Uncle. Ya. Papa saya kirim salam. Waalaikumsalam. Cakap dengan papa. Terima kasih satu family dengar radio ya, dek. Alright. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Pak Omar. Terima kasih. 12 tahun saudara. Kalaulah anak saya Sofia dengan Nadia dua-dua dapat mendengar rancangan ini, kan bagus. Tapi tak heran lah. Tapi tak heran lah. Saya tak heran lah. Sebab saya yakin yang banyak perkara-perkara yang saya bagi betul-betul dengan anak saya bila saya bersama dengan mereka. InsyaAllah. InsyaAllah.